Puluhan remaja pelaku balap liar ini ditindak petugas gabungan dari Polres Kudus di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Sabtu malam. Para pelaku balap liar itu juga diminta untuk mendorong motor mereka dari Jalan Ahmad Yani menuju Mapolsek Kota. Penertiban ini dilakukan karena banyak masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang merasa resah akibat ulah pelaku balap liar. Ditambah lagi, mereka menggunakan knalpot brong dan tidak memakai helm sehingga membahayakan keselamatan. Selanjutnya, para pelaku balap liar ini diberi surat tilang dan diminta untuk melepas knalpot brong pada motor mereka. Tim UTV mengabarkan.